Halo semua teman-teman, kembali lagi di channelnya Andrea Strada HD. Jadi pada hari ini aku akan membuat tutorial cara membuat opening YouTube. Kalian hanya memerlukan aplikasi KineMaster. Yang baru mampir ke channel ini silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Support terus channel ini sampai 5.000 subscriber. Dan saya sedang mengadakan giveaway baca peraturan di video yang sudah aku buat. Jadi kalian tinggal buka aplikasi KineMaster saja. Kemudian kalian pilih yang tanda plus ini. Aspek rasio pilih 16,9. Kemudian latar kalian pilih. Latarnya kalian pilih dulu yang mana backgroundnya. Di sini saya misal ingin menggunakan latar yang berwarna hijau ini. Kemudian kalian centang, panjangi saja durasinya. Misal di sini saya 35 detik. Kemudian kalian cari logonya. Di sini saya sudah mendownload logo. Sorry. Nah, kemudian kalian pemangkasan topeng bentuknya bulat saja agar bagus. Kemudian kalian posisinya. Nah, jika sudah kalian pindahi saja ke sebelah kiri. Kemudian kalian teksnya nama channel kalian atau kalian bebas apa saja. Misal di sini Andreas Strada HD. Lalu kalian perbesar ukurannya. Nah, jika sudah kalian panjangi durasinya. Nah, jika sudah kita akan lihat dulu. Bisa kalian kasih efek animasi maksud saya bisa memudar, pop, dan lain-lain. Di sini saya ingin usap ke kanan. Ya, kemudian bisa kalian ininya kasih animasi masuk. Misal di sini saya ingin geser ke kanan dan tulisannya usap ke kanan.
Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalian rubah font tulisannya. Di sini saya ingin misal menggunakan yang Roboto Condensate Bold. Sementara jadi seperti ini. Nah, kemudian tinggal kalian tambahkan audio atau musik. Misal di sini saya di sini ingin menggunakan musik yang judul Alan Walker Linket. Nah, jika sudah, kalian pangkas saja. Nah, jika sudah nanti akan seperti ini. Kita akan perbesar sedikit tulisannya. Sudah. Bagus banget kan? Dan logo ininya kalian bisa menggunakan logo apa saja, bebas, terserah kalian. Ya, bebas logonya. Jadi akan seperti ini. Mantap banget kan? Nah, kemudian kalian juga bisa menambahkan yang lain juga. Ya, bisa kalian tambahkan stiker. Stiker klasiknya bisa kalian tambahkan. Ya, bebas semua yang kalian mau. Ya. Mantap banget kan jadinya seperti ini. Logo bisa kalian cari sendiri ya. Nah, mantep kan? Kita akan lihat sampai akhir. Nah, mantep kan? Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga aja ini bisa bisa menambah wawasan kalian. Semoga video ini juga bermanfaat. Yang baru mampir ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, support terus channel ini ya. Terima kasih.